Kali ini, Mimin cobain lagi game sampah yang ada di Roblox. Game yang gak jelas dan aneh. Dan apa-apaan ini? Ngeklik-ngeklik juga. Ini adalah game terburuk yang pernah ada. Iya, tapi kalian wajib like dulu video ini sampai 2000 dan kita bakal masuk aja ke gamenya. Ya, ini Mimin dan di video kali ini kita bakal main game yang udah Mimin tulis di judul dari video ini ya. Iya, game sampah guys. Karena Mimin aja bingung ini game aneh banget. Dari judulnya aja sebenarnya The Worst Game. Nih, nama gamenya dan logo gamenya. Dan kita udah masuk ke game ya. Ini ada tulisan The Best Untitled Game. Oke. Ini tulisan ininya aja I update the game loh. Setting. What? Kita nggak bisa buka setting. Nope. This button what? Just no. The button is just decoration. Nope. Jadi ini tombolnya katanya cuma dekorasi aja dan gak bisa diklik. Aneh banget tuh. Yang ini I update the game lol. It does nothing. Stop trying to press it. Just no. Jadi kita cuma bisa klik tombol play. Terus ngapain ada tombol ini? Ya setelah ya kita langsung klik play aja ya. Ini game pertama yang kita cobain. Oke, apa nih isi gamenya? Kita dun 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 dun. Wait, is somebody there? Oh wait, hold on. Bentar. Kenapa? Apa ini guys? Do not push. Hah? Salah katanya. Let me go. Oke. Ini dia. Apa nih? Jadi dia ngebuka layar tirainya dan welcome. Oke, dia ini ya, menyambut kita ya. Selamat datang. Terima kasih sudah bermain game ini. Game is so bad katanya. Game ini sangat jelek, sangat buruk. Ya udah, kita langsung mulai aja katanya. Oke, a button, sebuah tombol. That does absolutely nothing. Yeah, have fun Ya, jadi katanya tombol ini tidak memberikan efek apa-apa. Dan ya, kita disuruh klik-klik aja. Nih, cuma ini doang. Ini nggak ada lagi ya, yang bener aja. Apa kamu masih di sana? Iya, masih kita masih ngeklik-ngeklik juga. Ini adalah game terburuk yang pernah ada. Ini beneran cuma klik-klik doang, guys. Kita disuruh keluar, injak rumput katanya, guys. Belajar. Terus katanya suruh nyari game Roblox lainnya, jangan mainin game ini katanya. Kenapa kamu pilih game ini? Ya karena kita mau mencari game sampah, guys. Ternyata ini bener-bener sampah, ya. Sumpah enggak ada yang lain loh. Oke, kamu menunggu sesuatu yang menyenangkan. Let me just. Oke, tadi dia mau nyimpan sesuatu nih. Ya ampun. Jadi kalau ketika kita klik muncul polkadot putih gini. Wow, seru gak guys? Apa kamu senang sekarang? Senang sekali ya. Cuma klik-klik doang. Kita bisa gak menuhin layar pakai putih-putih ini guys? Oke, jangan spawn terlalu banyak katanya. Karena bakal ngebuat gamenya crash. Don't spawn like 100 or something guys. Kita coba aja kali ya. Sampai 100. Kita disuruh stop guys sama gamenya katanya. Terlalu banyak nanti bikin gamenya nge-crash. Ayo kita buat dendam guys. Oke, dia katanya masih bisa nge-handle ini. As long as you don't spawn more. Yah, ini mah kita ditipu gak sih? Kata dia asal gak 500. Gamenya mulai nge-lag guys. Hah? Tiba-tiba putih guys. Kenapa nih? Error, game crash. Tapi tulisan errornya jelek banget ya. Gak kayak biasanya. Looks like you have to leave this game. Tadi diusir gak sih guys? And lose all your serve data to fix it. Oke, okay. Ini tipu atau gimana sih? There's nothing you can do. It's real. Kita diemin aja. Ada yang muncul guys. Oke, okay. Ini game emang gak ada maknanya ya. Asli. Bener sih guys. Masih banyak game Roblox lainnya yang bisa kalian mainin dibanding game yang ini ya. Kita nungguin loading. Coba guys, kita tungguin lah. Mimin males baca bahasa Inggris ya. Jadi ya wes lah. Lama banget sumpah. Mimin sampai ngantuk asli loh. Ini stuck guys. Gak gerak. Tuh kan, stuck kata dia. Aduh, ayo dong. Lah, mundur. Lah kocak. Ada loading mundur ke belakang gini. Gimana ceritanya ini woy? Stuck guys. Stuck lagi. Sumpah. Ini berapa menit Mimin cuma ngeliatin tulisan error di tengah. Ini ada suaranya gak sih dia guys? Kita coba ya. Emang gak ada guys. Tuh, kira Mimin ada suara yang ngomongnya gitu loh. Oke, kenapa nih? Kita suruh reset karakter katanya guys. Kita diem aja terus. Kita udah marahin guys. Katanya suruh reset ini karakternya. Oh, dia batuk-batuk guys. Kayaknya errornya parah. Jadi kita disuruh reset. Kita diemin aja guys. Makin gede dia batuknya kayaknya nih. Extremely absurd amount of cough for absolutely no reason. Bro, just open your mind and reset karakter. That's the entire puzzle. Dia ngomong udah dua kali ya? Ini beneran gak sih? Kita reset kah? Wes. Kata dia, ini bagian dari puzzle-nya harus di reset katanya. Oh, benar guys, bagian dari puzzle. Lama juga game ini ya. Asli. Tuh, dia sampai nanya, kamu bosan? Sumpah ngantuk guys. Oke, dia ngasih kita sesuatu di game ini. Oh, apa nih? Quail Crackers. Apa guys? Oh, kita ngeklik ininya ya. Oke, simple juga game-nya. Oh, alah. Kita bisa gini guys. Hah?
Iya. Gini aja guys, sumpah. Kayaknya kita ganti game selanjutnya ya. Let's go. Ya, ini dia game yang kedua. There is no game. Ya, kalian tahu artinya lah ya. Jadi gak ada game di dalam game ini. Gak ada game di dalam game ini. Ada yang marah guys. Aku udah bilang kalau ini gak ada gamenya, kenapa kamu join? Masa? Iya guys. Nah ini ada pi. Oke. Kayaknya kita bisa. Kita coba terus ya. Oh, pintunya dikunci guys. Ya. Gimana dong? Bisa nih. Oh bisa guys. Bentar. Aduh gimana caranya ya? Sumpah Mimin gak bisa lagi pakai ini. Oh bentar, ada pintu lagi di sini. Lah. Sampah banget nih game. Oke. Ya. Selalu nih. Oh ada checkpointnya juga loh. Niat juga nih game. Ah ini mah jadi obi guys. Katanya gak ada game di dalam game ini, tapi malah jadi obi. Tuh kan beneran obi. Makin panjang lagi ininya. Aisyah, si botak ini cupu banget ya. Hah. Lah balik lagi. Oke. Let's go. Ya ini gamenya marah-marah mulu guys, kayak game yang sebelumnya. Oke. Gampang banget nih opi ya. Eh gampang. Langsung mati. Ya ini game sampai yang kedua. Tapi kayaknya udahlah gitu aja ya. Capek guys, nungguin gamenya lama banget. Tapi gak sampah-sampah amat sih yang kedua ini. Dan yang pertama pun gak sampah-sampah banget. Jadi kalian bisa mainin. Yang pertama judulnya The Worst Game, dan yang kedua ini adalah There Is No Game. Ya dua game aneh yang Mimin temuin di Roblox. Sampah, tapi kalian bisa mainin. Ya gitu aja. Like video sampai 2000 kalau kalian suka Mimin buat video kayak gini. Dan terima kasih sudah menonton. Kali ini kita bakal coba ngerusak Roblox dengan cara buat game tapi semua item dimasukin ke dalamnya sampai rusak dan gak bisa dimainin deh pokoknya. Tapi kira-kira bakal gimana ya? Yaudah deh, daripada lama-lama lagi, let's go, kita masuk aja ke Roblox Studio. Ini kita ada kota, karena pasti kalau buat kota pasti nge-lag. Waduh, udah mulai rusuh. Lihat. Iya, sudah ada meteor. Wow, tornado. Let's go, kita masukin tornado guys. Tornado di sini. Ini tornado yang waktu itu Mimin pakai buat game random buatan Mimin juga ya. Ah, kita pakai situ ya. Lah, bomnya di mana dan spawn kita di mana sih? Ah, kocak guys. Bomnya di situ. Coba kita simpen di sini ya. Simpen situ. Kayaknya nggak meledak sih bomnya guys. Bentar. Wih. Sabar. Di mana lagi tadi? Lah, jalan kita lama banget ya perasaannya dipikir-pikir. Nah, itu dia bomnya. Kenapa bomnya nggak meledak? Apa karena komputer kita spek dewa guys, jadi kuat untuk menahan lagnya guys? Kayaknya iya dah. Coba kita deketin ya si bomnya ya. Anime fight. Ini mapnya anime fight jangan-jangan nih. Ini ada bomnya guys. Mana? Nggak bikin nge-lag guys. Ini kita berdiri di atas bom ini nih. Kita harus buat game ini seakan-akan nge-lag, se-nge-lag-nge-lagnya dan se... Oh, weh, nge-lag.